Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah pemupukan cabai yang pertama, yaitu cabai varietas Nugen yang sudah lama saya tidak upload dan sekarang saya upload lagi. Untuk bahan yang pertama, saya pemupukan pertama kali ini saya menggunakan EM4. Nah, EM4 ini saya gunakan yaitu dalam 15 liter air saya gunakan 3 tutup. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu saya menggunakan Ultradap. Nah, di sini Ultradap ini saya memakai untuk 15 liter yaitu 2 sendok makan seperti ini sendoknya ya. Kemudian selanjutnya yaitu saya menggunakan yaitu Trikogi. Nah, Trikogi ini sangat boros sekali sebenarnya, tapi tidak apa-apalah. Trikogi ini saya gunakan yaitu 1 sendok seperti itu. Kemudian saya gunakan yaitu pupuk mutiara. Nah, saya gunakan pupuk mutiara ini saya gunakan 15 liter 1 sendok. Dan yang terakhir yaitu ini pupuk pelengkap cair cap terub bentrubus namanya. Ini adalah ada ZPT-nya. Dan ini saya gunakan 1 tutup saja. Nah, di sini kandungannya adalah N35%, P atau fosfor 7% dan K kalium 8%. Kemudian ada ZN, ada B, ada CU dan ML dan MU. Nah, di sini kaliumnya yang tinggi adalah N-nya. Unsur N-nya ini tinggi. Ini karena ini masa pertumbuhan, karena cabai rawit saya ini usia yaitu 1 minggu setelah tanam, dan ini adalah pemupukan untuk pertama kalinya. Itu saya ngambil air dari situ. Untuk itu, bagaimana kelanjutannya selanjutnya saya laksanakan. Terima kasih. Halo guys, ya gini adalah aplikasinya. Yang pertama yaitu kita buka yaitu EM4 nya biar teman-teman tahu, dan saya itu apa adanya gitu, seperti itu. Di sini EM4 kita gunakan 3 tutup, 1 2 3, 3 tutup cukup. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya gunakan yaitu Ultradap. Ultradapnya masih disegel karena masih baru pertama, pemupukan pertama. Kita gigit aja. Nah, seperti ini Ultradap. Ultradap ini kita gunakan 2 sendok saja. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya yaitu mutiara. Mutiara. Nah, untuk aplikasi mutiara ini saya gunakan 2 sendok. Susah guys, ini rapi ya guys. Ya, kita lubangnya aja, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita lubangnya aja, kita ambil 2 sendok. 1 2. Kemudian selanjutnya yaitu Trikogi. G
Trikugi kita gunakan karena ini mahal dan boros. Saya cukup gunakan 1 sendok saja. Cus. Setelah trikugi selesai, dan yang terakhir yaitu trubus. POC trubus ini adalah unsur yang paling penting karena N-nya paling tinggi, karena ini adalah tahap pertumbuhan atau tahap vegetatif. Jadi pertumbuhan itu ada dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif itu adalah masa pertumbuhan. Kemudian generatif itu adalah masa pembungaan dan pembuahan. Dan yang terakhir itu adalah masanen atau masa panen. Semoga kita kena harga tinggi. Cabai rawit ini adalah cabai rawit varietas Nugen, tidak terkenal, tapi saya coba, tidak masalah. Kita cukup trubus ini menggunakan satu tutup saja. Nah, selesai guys, semuanya bahan-bahan sudah tercampur. Sekarang waktunya kita aduk rata. Aduk rata. Rata. Sudah diaduk rata dan kira-kira sudah tercampur. Untuk itu kita langsung ke pengaplikasian. Oke guys, lanjut. Kita lanjutkan ya bosku, ini cara pengaplikasian, cara penyiramannya seperti ini saya bos. Nah, ini adalah tutup lagi bekas botol EM4 yang saya potong. Ini saya gunakan untuk nyiram karena ini masih kecil, jadi saya nyiramnya cuma segini. Nah, seperti ini. Nah, inilah cara saya menyiram. Oke bosku, paham ya.